Assalamualaikum, Mbak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Mas. Oh ya, ya Pak, terima kasih. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mewakili dari panitia Kopmafer 2022 yang diadakan oleh Kopma Al-Hikmah YIN Ponorogo, yang di mana ini adalah webinar kewirausahaan tingkat nasional. Saya mohon untuk peserta memperhatikan dengan baik apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang akan dipandu jalannya oleh moderator kita. Mohon izin untuk pertama-tama saya akan membuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri Zoom secara online ini, webinar secara online. Meskipun secara online, semoga hasil yang kita dapat dari pemateri nanti bisa maksimal dan bisa kita pelajari dan terapkan di kehidupan kita masing-masing. Selanjutnya, izinkan saya membacakan CV Pak Faruk Ahmad Furaki sebagai moderator kita pada pertemuan kali ini, pada Zoom webinar kewirausahaan. Moderator kita bernama Pak Faruk Ahmad Futaki, Magister Ekonomi. Nggih, Pak. Iya, Mas. Betul. Oh, iya, terima kasih. Berarti benar. Kita tidak perlu terlalu formal karena ini juga agar bisa menerima materi dengan baik. Iya. Riwayat pendidikan dari Pak Faruk ini yang pertama dari SD Negeri 1 Kutu Kulon Jetis Ponorogo. Selanjutnya SMP-nya ada di SMP Negeri 1 Ponorogo. SMA-nya ada di SMA Negeri 1 Ponorogo dan melanjutkan kuliah di Universitas Brawijaya Malang dan IAIN Ponorogo. Untuk pengalaman kerja sendiri, tahun 2018 sampai sekarang menjadi dosen FEBI IAIN Ponorogo. 2020 sampai sekarang menjadi manajer Bank Siska Lasismu Jatim. 2020 sampai sekarang menjadi koordinator laboratorium mini banking dan wirausaha FEBI IAIN Ponorogo. Selanjutnya tahun 2008 sampai sekarang ini menjadi founder dan bisnis konsultan. Tahun 2011 sampai sekarang juga menjadi syariah microfinance konsultan. Guys, benar seperti itu enggak, Pak? Pak Faruk. Ya, benar Mas Alan. Ya. Itu saja untuk penyampaian CV dari moderator kita pada hari ini. Selanjutnya, apakah Pak Ahmad Nurfit Ramadan sudah hadir di Zoom? Ya, Mas, sudah hadir, Mas. Alhamdulillah. Kalau begitu, tidak lama, kita langsung saja mulai. Saya persilahkan kepada Pak Faruk selaku moderator untuk memimpin acara webinar kewirausahaan pagi hari ini agar semuanya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita. Silakan Pak Faruk. Ya, terima kasih Mas Alan. Mas Alan, ini nanti sampai jam berapa, Mas? Halo, Mas Alan. Mas Alan bisa mendengar suara saya?
Ya Pak, mohon maaf. Dari pihak panitia sekiranya sampai jam 10:30 siang, Pak. Oh gitu ya. Iya. Oke. Oke, oke. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ahmad Nurfit Ramadan atau Mas Ahmad aja ya. Mas Ahmad masih sangat muda ini. Sebagai pemateri kita pada kesempatan pagi siang hari ini serta teman-teman pengurus Koperasi Al-Hikmah, Koperasi Mahasiswa Al-Hikmah YAIN Ponorogo dalam rangka acara Kopmafer pada kesempatan pagi hari ini yang saya banggakan, serta teman-teman mahasiswa YAIN Ponorogo dan juga mahasiswa yang lain barangkali bergabung di acara webinar ini yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita nanti akan belajar bareng webinar bersama pakarnya ya dalam rangka Kopmafer dengan tema mewujudkan kewirausahaan unggul melalui manajemen pengelolaan usaha di era digital. Ini adalah tema kita pada pagi hari ini, yaitu mewujudkan kewirausahaan yang unggul melalui manajemen pengelolaan usaha di era digital. Dan tepat sekali pada kesempatan pagi hari ini kita telah menghadirkan salah satu pembicara yang luar biasa, yaitu Mas Ahmad Nurfit Ramadan. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang kurikulum vitae-nya. Beliau lulusan dari Universitas Lambung Mangkurat ya, dengan keahlian di public speaking, social media marketing, digital marketing, leadership, dan juga desain grafis. Ya. Sedangkan pengalaman organisasi pada tahun 2015 saat menempuh sekolah menengah atas itu telah sebagai ketua MPK, terus aktif di OSIS dan MPK, serta di PMR. Pada tahun 2018, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Universitas Lambung Mangkurat sebagai Wakil Ketua Seni Wiramartas 2017 dan juga Ketua Seni Wiramartas 2018. Nah, sedangkan pengalaman kerja beliau dari 2015 sampai sekarang yaitu beliau founder juga produksi telur asin 2015 sampai sekarang budidaya jamur tiram 2016 sampai 2018, chef dan manajer kafe. Wah, ternyata beliau juga pintar masak ini ya. Chef dan manajer kafe. 2019 sampai sekarang network marketing, dan 2019 sampai sekarang bisnis dan jualan online. Nah, ini adalah latar belakang dari Mas Ahmad ini ya, Mas Ahmad. Sedangkan moto hidupnya adalah perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah. Saya kira ini adalah cukup bagus sekali ya dari pembicara kita pada kesempatan pagi hari ini, dan saya juga tadi sempat searching-searching Mas Ahmad di web gitu ya, sudah beberapa kali masuk pembicara-pembicara juga tentang online marketing, digital marketing ya, tentang wirausaha itu. Saya sempat membaca sedikit tentang beliau, dan nanti teman-teman mahasiswa ya, kepada teman-teman mahasiswa nanti silahkan memperhatikan, menyimak dengan baik, dan juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan bagi beliau dalam memaparkan materinya pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya mungkin sebelum kepada Mas Ahmad, saya akan memberikan beberapa guidance gitu ya, pedoman teman-teman untuk webinar pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah nanti selama pemaparan materi mohon peserta webinar untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya ya, sehingga tidak keluar suara-suara yang tidak terkait dengan webinar ini. Jadi nanti selama pemaparan materi mohon para peserta webinar dapat mengkondisikan mikrofonnya masing-masing. Nah,
Terus selanjutnya, nanti setelah pemaparan materi, nanti akan ada sesi tanya-jawab, dan kita akan lihat waktu kondisionalnya, begitu ya. Yang jelas akan kita buka tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dengan menyebutkan nama dan asalnya, gitu ya. Dengan menyebutkan nama dan asalnya. Nah, namanya siapa, asalnya dari mana, mungkin kampus mana, seperti itu. Jadi itu saja nanti beberapa guidance bagi teman-teman, dan mohon selama pemaparan nanti menyimak materi ini dengan baik sehingga akan ada manfaatnya. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, guna pemantik dari webinar pagi hari ini bahwa memang saat ini online marketing, digital marketing itu sudah menjadi barang yang harus dikuasai oleh mahasiswa, utamanya adalah dalam hal kewirausahaan. Jadi wirausaha-wirausaha sekarang ini kalau kita hanya mengandalkan pasar manual itu akan sangat susah sekali gitu. Dalam beberapa literatur itu pernah saya baca begini teman-teman, ada nama ilmu 101 gitu ya. 101 itu adalah kalau kita mau jualan satu maka kita harus nawarkan kepada 10 orang gitu ya. Kalau kita mau jualan 100, maka kita akan harus menawarkan kepada 1.000 orang. Jadi konversi prospek menjadi pembeli, gitu ya, prospek menjadi buyer itu kira-kira 10%. Maka kalau kita tidak menggunakan era digital, ya dunia digital atau jejaring digital, itu akan susah. Misalkan sampai punya barang, buka di desanya atau di tokonya yang manual, itu kan calon pembelinya sedikit. Maka dengan online marketing inilah, atau digital marketing, atau digital pemasaran digital ini, maka prospeknya atau calon-calon pembeli itu akan lebih luas. Dan bagaimana pengelolaan perusahaan di era digital, nanti insya Allah akan disampaikan secara tuntas oleh Mas Ahmad Nurfit Ramadan. Ya, saya kira itu saja pemantik dari saya, dan saya persilahkan penuh kepada Mas Ahmad Nurfit Ramadan untuk memaparkan materinya dengan durasi waktu sekitar 45 menit. Ya. Monggo silahkan Mas Ahmad. Baik, terima kasih Mas, oh, Bapak ya, saya manggilnya Bapak Faruk. Terima kasih banyak Bapak Faruk. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman panitia, saya boleh minta tolong ya untuk tampilin aja nih. Saya kan punya materi, ya, bentuknya PDF, bisa boleh minta tolong untuk tampilkan. Oh iya Pak. Ya, oke. Okay. Nah, sambil menunggu ya, saya mau cerita singkat dulu. Oh ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Faruk, moderator kita, kemudian para panitia yang sudah mempercayakan untuk menghubungi saya untuk menjadi bagian dari kesuksesan acara seminar nasional ini. Dan teman-teman, jadi saya mau cerita singkat ya. Cerita singkatnya, ya, apa sih yang membuat saya jadi terjun ke dunia digital gitu loh ya. Jadi sebenarnya waktu, kalau misalkan tadi sebelumnya sudah dibacakan oleh Pak Faruk tentang CV atau perjalanan saya, ya, saya itu sewaktu kuliah sudah mulai untuk mencoba mencari-cari penghasilan lah gitu. Jadi macam-macam saya cobain. Nah, sampai di satu kondisi, saya waktu itu kerja ya, waktunya itu malam, mulai jam 5 sore sampai jam 2 malam, pagi siangnya kuliah, sorenya organisasi, jam 5 sampai jam 2 malamnya kerja. Nah, disitulah saya memikirkan kalau nggak bisa nih, kalau misalkan kerja part-time-nya kayak gini, ya. Jadi, waktu itu ada teman yang saranin untuk coba bisnis online, jualan online. Karena kalau kerja, itu kan kita perlu ya di tempat, perlu menghabiskan waktu di sana, tenaga pikiran harus di sana. Kalau misalkan nggak datang, ya nggak dapat gaji, kayak gitu. Nah, tapi kondisinya pada saat itu adalah saya orangnya yang belum pernah sama sekali belanja online. Ya, belanja aja belum pernah. Nah, saya mau tanya nih ke teman-teman.
gak usah dijawab di komentar, jawab dalam diri masing-masing aja. Siapa di sini yang belum pernah sama sekali belanja online? Kayaknya sulit untuk ditemukan sekarang. Sampai mungkin kayaknya minimal banget belanja online itu ya kayak GoFood, Gojek ya, kayak pesan ojol, itu kan online juga sudah hitungan. Nah, saya di tahun itu, di tahun 2018, saya memutuskan untuk mulai ya bisnis sebenarnya karena sih ya usia pengalaman ini baru 4 tahun lah. Kayak gitu. Nah, di 2018 itu saya posisinya belum pernah belanja online, tapi mencoba untuk jualan online. Jadi uniknya saya bagaimana ada strategi-strategi yang saya jalankan. Dan alhamdulillah sekali teman-teman ya, yang awalnya saya kerja waktu itu pada saat di bulan pertama karena mungkin menemukan strategi yang tepat ya di waktu itu, dan memang saya excited, semangat banget, itu udah langsung 3 kali lipat ya dari awalnya bekerja biasa ya. Nah, mungkin ini akan saya sharingkan ke teman-teman semua berdasarkan pengalaman, dan mungkin mohon maaf nih kalau misalkan teman-teman semua ada yang belajar soal ini juga. Saya yakin teman-teman ada yang udah menguasai soal manajemen ini, apalagi ada Bapak ya dosen, dan saya pun belajar dengan beliau pastinya kalau misalkan sering ketemu atau followan juga ya, Pak. Oh ya, ini ngomong-ngomong suara saya cukup jelas nggak nih? Apa ada gangguan jaringan gimana? Kadang agak ada gangguan, Mas Ahmad. Wah, ada ya? Oke, oke. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang, tapi cukup jelas aja Pak ya? Nge. Baik. Oke, saya lanjutkan. Oke teman-teman semua, jadi yang akan saya bahas adalah di bagian manajemen pengelolaan usaha era digital. Ini sesuai permintaan dari panitia ya. Nah, tapi di sini akan saya lebih dalami nanti di bagian strategi marketingnya. Karena ya memang awal dari segalanya itu adalah sebenarnya niat dan mindset kita. Cuman pada saat menjalankan, kita jangan juga untuk meninggalkan hal teknisnya. Karena hal teknisnya yang membantu kita untuk menunjang keberhasilan atau pencapaian ketujuan. Ya. Nah, saya minta dulu untuk kita semua mengosongkan gelas nih ya. Karena ini apa? Notifikasi. Ya, karena saya yakin teman-teman semua ada yang sudah memiliki pengalaman atau ilmu tentang hal ini ya, karena saya pun membuat materi ini berdasarkan pengalaman. Jadi siap kalau misalkan ada teori yang kurang relevan ya, jadi saya mohon maaf karena saya ngambilnya bukan dari buku, tapi ya sedikit banyaknya dari yang pernah saya jalankan, yang saya lakukan dan berhasil gitu loh ya. Oke. Next, minta tolong panitia. Next slide. Oke, oh next aja lagi ini ya acara seminar kita. Nah, ini untuk penjelasan manajemen sama manajer itu apa sih bedanya, karena kalau misalkan hal basic kayak gini kadang-kadang perlu kita jelaskan ya. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri aja deh, kalau misalkan manajemen itu ya suatu proses pengaturan pengarahannya lah untuk kita bisa mencapai tujuan. Kalau manajer itu orangnya ya, orang atau jabatan yang bertanggung jawab untuk melakukan hal itu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau dalam penyebutan pun ya beda pasti maknanya. Next. Nah, jadi apa sih sebenarnya pentingnya seorang manajer atau manajemen di suatu bisnis atau usaha yang kita jalankan? Jadi singkatnya ya teman-teman semua, singkatnya manajer atau manajemen ya untuk di usaha dan bisnis kita itu sangat penting banget, karena mereka yang bakal mendisiplinkan kita, mereka yang bakal membuat apapun itu caranya supaya kita dan para karyawan atau sumber daya manusia di bagian usaha kita itu meningkat supaya bisa mencapai suatu tujuan. Ya, pokoknya kayak meningkatkan kualitas, mengatur cara kerja mereka, mencari solusi atas apa nih permasalahan mereka. Karena bisa jadi kayak gini, ada seorang karyawan misalkan ya, karyawan kita yang mereka ini
kurang produktif atau memang bisa kita sebut kurang pengalaman, kayak gitu ya bahasa halusnya nih, kurang pengalaman, sehingga pertimbangannya adalah apakah kita mempertahankan mereka atau kita tingkatkan skill mereka. Nah, ini adalah dua hal yang kadang jadi pertimbangan, apakah kita pecat ataupun kita ya kita ajarkan mereka, kayak gitu, kita bawa untuk ikut seminar, kita bawa untuk ikut pelatihan, kayak gitu. Nah, inilah jadi pertimbangan sebagai seorang manajer, kurang lebih kayak gitu. Next. Ya, jadi manajer ini ada banyak tuh ya. Sesuai gambar memotivasi kita, mereka dia sebagai pemimpin karena akan membawahi banyak orang ya. Namanya manajer itu biasanya membawahi banyak orang. Mereka pastinya akan memberikan pengalaman yang memberikan ya experience lah ya, pengalaman, pokoknya mentoring kita. Mereka pasti punya yang namanya visi. Nah, ini juga penting ya. Selain CEO atau pemilik usaha, manajer ini pasti diperlukan, ini harus punya yang namanya visi. Visinya harus jauh, panjang dan jelas. Ya, karena misalkan kalau pendek ya untuk hari ini doang itu enggak bisa ya, susah. Harus punya visi mungkin 1 tahun ke depan gimana, 2 tahun ke depan gimana, ya. Lalu dipecahnya menjadi per bulan sampai per hari, kayak gitu ya. Nah, kemudian mereka yang selalu mensupport ya para karyawan, mensupport para sumber daya manusia di usaha kita. Next. Oke, nah kemudian apa aja sih yang dikerjakan oleh gimana sih minimize-nya, bentar ya. Nah, gimana sih caranya, apa aja sih yang dikerjakan oleh manajer ini ya biasanya. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris kurang lebih kayak gini. Mereka itu biasanya bikin perencanaan ya, bikin perencanaan, mengkoordinasikan antara satu bidang, misalkan ada bidang marketing, ada bidang produksi, ada bidang ya promosi ya, kayak gitu. Pokoknya dihubungkan semuanya, gimana mereka itu biar bisa koordinasi ya, jalannya satu arah ke satu orang, tapi masing-masing jalan gitu. Mengontrol mereka gimana pekerjaannya, ya nggak cuma sampai situ, mereka juga mengarahkan gini loh kerjanya, ya kayak gitu. Bahkan memimpin pastinya ya, mau mengorganisasikan atau mengatur ya pasti juga. Komen itu memerintah ya, kalau misalkan bisnis kan ada atasan bawahan ya, kayak dikerja juga, jadi mereka juga punya hak untuk memerintah ya. Ini gambaran sedikit aja pekerjaan dari manajer itu gimana. Dan kalau misalkan nih posisinya adalah, saya nggak tahu apakah teman-teman semua peserta di sini sudah punya bisnis atau enggak, cuman kalau misalkan belum punya ya, slide ini bakal bermanfaat. Yang next slide ya, next satu. Nah, di sini ya, ini untuk teman-teman mungkin yang belum punya bisnis atau usaha ya, bagaimana caranya kita memulai gitu loh. Ya, sebenarnya saya punya materi khusus untuk pembahasan ini, bisa setengah jam sampai 45 menit, tapi saya persingkat menjadi poin-poinnya aja. Ya, jadi pada saat kita sebelum untuk memulai usaha atau bisnis ya, inilah yang perlu dipertimbangkan. Ya, pertama, apakah kita, yang pertama itu identifikasi peluang bisnis. Apakah kita bermain itu sebenarnya ada dua, ada yang namanya red ocean sama blue ocean. Apakah kita mau terjun di market yang udah ada penjual banyak dan marketnya udah ada, atau kita terjun di market yang belum ada dan kita bikin di sana tapi penjualnya pun tidak ada, tapi marketnya bisa kita bentuk. Contohnya kayak Gojek lah dulu ya, dulu itu Gojek kan nggak ada marketnya, tapi ada, dia bikin kayak gitu loh. Kalau misalkan marketnya udah penuh ya, misalkan contohnya kayak market minimarket, supermarket, Alfamart, Indomaret, kayak gitu. Nah, kemudian peluang bisnisnya ini bisa dilihat juga dari hobi dan kesenangan seseorang ya, karena kebutuhan ya pasti kebutuhan sehari-hari ada, cuman biasanya di bagian kebutuhan ini kita perang dalam artian ya bersaingnya luar biasa. Nah, kemudian bisa juga kita lari ke step kedua, hobi dan kesenangan. Apakah kita bakal mungkin menjual alat-alat olahraga gitu loh, atau misalkan kita bikin tempat sewa lapangan ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang ketiga ini tren. Nah, kalau lagi di tempat saya ini lagi tren banget orang-orang pakai skuter. Cuman yang saya lihat trennya ini mungkin bertahan paling lama deh 6 bulan. Ternyata benar ya. Dalam hitungan waktu ya 1-2 bulan lah udah menurun banget tuh drastis, sampai
sampai pemberhentian karyawan dan lain sebagainya. Nah, tren ini bakal berhasil kalau misalkan kita memang betul-betul ngonsepinnya. Maksudnya itu enggak kita mengharapkan dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, enggak. Ya, kita bikin singkat aja, itu juga bisa berhasil. Ya, jadi kita memang bermain bisnis musiman. Ya, tapi memang perlu perhitungan cermat untuk melakukan hal ini. Ya, nah kemudian kalau misalkan teman-teman itu enggak pengen produksi nih, maksudnya itu enggak pengen analisis market nih, pengennya produk yang udah ada dan pengen dikembangkan lagi. Jadi cari aja nih market apa sesuatu itu, produk yang kita suka misalkan sesuai dengan karakteristik kita misalnya. Ya tinggal kita lihat, kita amati. Pokoknya kita analisislah produk itu apa kekurangannya, ya apa jasa, service atau layanan yang mereka kurangi ya, yang kita bisa tambahkan, bisa kayak gitu. Contoh deh ya, misalkan kita sering makan kan di rumah, di kafe misalnya, santai di kafe. Kita rasain misalkan minumannya. Kita kan biasanya komentar tuh, ya, komentar. Ih, ini kurang, mungkin kurang terlalu manis lah anggapnya. Berarti kita juga bisa bikin itu lebih enak. Nah, kalau misalkan bisa ngomong, bisa bikin itu lebih enak, artinya ya buktikan gitu loh. Maksudnya tuh kita catat apa poin-poin pentingnya, apa yang bisa kita ubah gitu ya. Nah, kalau misalkan soal layanan dan tempat, ya bisa jadi ya, kita dalam maksudnya meng-coach atau mengajarkan ke karyawan kita, gini loh caranya kita melayani orang berhadapan dengan konsumen begini, negosiasi pada saat dengan mereka kayak gini, ngomongnya ke mereka kayak gini, gitu. Nah, sama juga dengan jasa, kurang lebih ya kayak gitulah, jasa atau layanan. Nah, dan yang terakhir ini, melihat sesuatu yang belum ada, inilah yang saya sebut namanya blue ocean. Ya, sebenarnya di sosial media juga sering orang nyebut itu. Blue ocean itu ya sebutannya marketnya ini enggak juga sepi, tapi belum terbentuk. Marketnya itu banyak, mereka punya masalah lah sebutannya kayak gitu. Contohnya yang paling sederhana yang mudah kita temukan, ya kayak Gojek. Gojek kan banyak orang punya permasalahan, ya pengen berangkat, tapi ya enggak tahu gimana caranya selain ya mungkin nunggu beca, nunggu ojek, ya pangkalan kayak gitu. Nah, itu kan suatu masalah. Muncullah Nadiem Makarim dengan solusi gitu, dengan beberapa referensi mungkin dari luar negeri dan sebagainya. Dan dia bikinnya namanya Gojek gitu. Nah, itu kan marketnya belum terbentuk, tapi ada, mereka punya masalah. Kemudian Gojek datang dengan solusi itu. Nah, itulah melihat sesuatu yang belum ada. Kurang lebih begitu. Nah, manajer juga atau manajemen juga pastinya tentang yang namanya perencanaan, ya. Ya, ini quotes yang seringlah kita dengarin, nah, sebutannya kayak gini. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Ya, jadi kalau misalkan nih kita nggak merencanakan sesuatu, itu artinya kita memang sudah merencanakan kegagalan kita. Jadi jangan berharap banyak pada saat kita nggak merencanakan apa-apa gitu loh. Nah, jadi ada teknik pada saat kita punya tujuan, kita punya goals, itu ada teknik yang namanya SMART. Ya, mungkin nggak terlalu saya panjang jelaskan soal SMART ini. Ya intinya teman-teman bisa Google, saya googling aja apa kepanjangan dari SMART gitu loh. Karena itu ada yang namanya specific, measurable, achievable. Saya lupa R-nya apa. Kalau T-nya itu time bound. Jadi pada saat kita menetapkan suatu tujuan, itu bakal kita tes nih dengan SMART ini, apakah sudah sesuai enggak gitu ya pada saat kita menentukan suatu tujuan. Yang kedua, analisis market ya, kembali lagi contohnya kayak di atas, market kita ini bagus enggak untuk kita bikin produknya atau kita tawarkan ke mereka, karena ya enggak ada yang namanya produk itu untuk semua market, enggak ada. Bahkan air mineral pun ya, kebutuhan yang paling besar untuk tubuh kita itu marketnya banyak, maksudnya itu ada orang yang suka, mohon maaf saya sebut mereka, ada yang suka Aqua, ada yang suka Prof Cleo dan lain-lain gitu. Ya artinya apa? Market ada masing-masing. Ya ada orang yang menengah, ada yang di bawah, ada yang di atas. Ada orang yang memang suka aja kayak gitu. Ya profil usaha ini di bagian sebenarnya perencanaan untuk bikin bisnis canvas, ya bisnis plan gitu ya. Profil usaha ini gimana usaha kita, penjelasan produk kita gimana, apa tujuan kita bikin usaha, dan bla 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 bla, itu profil usaha. Keperluan usaha itu ya kayak mungkin permodalan, aset kita apa, kemudian produksi kita gimana, ya itu. Nah, kalau modal, modal ini kan terbagi sebenarnya banyak. Ada modal kita pribadi, apakah kita perlu investor, apakah kita pakai piutang, ya kayak gitu.
Nah, itu perlu juga ditentukan. Nah, kalau strategi pemasaran nanti saya jelaskan di bagian ya hampir-hampir akhir lagi. Nah, kemudian tentunya harus punya ada yang namanya evaluasi, ya. Ini untuk kalau teman-teman yang belum punya bisnis, ya, perlu untuk begini, karena manajemen atau manajer itu, kalau ini misalkan teman-teman mau konsultasi ya, biasanya mau konsultasi tentang membangun bisnis, yang bentuk bisnisnya adalah permodalan cukup besar, misalkan anggaplah 50 juta atau 100 juta, ya, yang menengah. Biasanya yang bakal disodorkan oleh mereka yang menyediakan jasa konsultasi itu pertanyaan-pertanyaan seputar ini, atau mereka bakal mengasih Anda semua itu keperluan untuk mengisi hal-hal ini bagian ini. Oke, okay? Ya. Boleh screenshot ya. Jadi santai aja, PPT saya enggak apa-apa disebar. Kemudian ini untuk teman-teman yang belum punya usaha, bagi yang udah punya usaha pun enggak apa-apa, enggak masalah, tinggal evaluasi aja ada enggak sudah menconteng semuanya ini, checklist-checklistnya. Next, nah kalau yang kedua ini soal manajemen, soal studi kelayakan bisnis. Nah maksudnya gimana studi kelayakan ini? Jadi kita perlu maksudnya itu mengetes nih, ya mengetes atau memikirkan lebih detail lagi tentang apakah usaha kita ini tepat. Contoh nih kayak gini, di bagiannya tempat usaha ya. Kita pengen tempat usaha kita ini, kalau simpelnya ya, simpelnya itu apakah pengennya online doang, ataupun konvensional, atau nyewa tempat. Nyewa itu, kalau konvensional ada lagi terbagi, ada sewa tempat, apakah milik sendiri, kayak gitu. Kalau misalkan soal alat-alatnya, apakah kita pengennya beli, ya kita pengennya nyewa, atau kita cicil, ya. Nah, soal ini, ya kita yang tentukan, maksudnya itu ya kalau misalkan punya tim ya bukan ke tim, tapi kalau misalkan kita sendirian ya kita mikirkan soal itu ya. Manajemen sumber daya manusia ini berkaitan soal ya karyawan lah, berarti ya pegawai. Nah, bagaimana kemampuan sumber daya manusia kita itu mengelola suatu ya bidang lah. Jadi apakah mereka itu udah mumpuni, apakah sudah sesuai dengan bidang mereka. Sebagai contoh ya, saya pernah punya pengalaman nih ya. Pengalaman saya bagian digital marketing, tapi saya ditaruh untuk bagian, ya bahasanya itu, relasi untuk pengantaran ke dinas gitu loh, soal proposal. Jadi saya mikir, wah kok memang nyangkut-nyangkut aja gitu dalam pekerjaannya, cuman nggak dapet banget gitu loh. Ya. Nah, maksudnya adalah kita harus menempatkan seseorang ini berdasarkan kualitasnya. Jadi kalau misalkan memang orang itu jago digital marketing, ya udah kerjain aja digital marketing. Kalau misalkan orang itu jago di bagian pencarian dana, misalkan sponsorship, ya udah taruh aja ke sana. Ya itu kalau ya kurang lebih kayak gitulah gambarannya. Bagi anak-anak mahasiswa pasti ngerti. Ya jadi pertimbangan tuh. Jadi manajemen SDM ini ya sekali lagi bisa juga kayak apakah karyawan ini dipecat atau malah kita ikutin pelatihan aja karena mungkin orangnya nggak mumpuni, nggak punya pengalaman. Kita tingkatin skillnya. Itu bisa jadi opsi, ya kurang lebih seperti itu. Kemudian market, apakah konsumen nih yang menjadi target market kita itu masih luas, apakah udah fit banget, udah nggak bisa lagi kita masuki. Itu juga kita pertimbangkan. Sebagai contoh nih ya, teman-teman ya kayaknya kafe kan udah banyak. Nah kita mikir kafe ini kita pengennya kan bentuknya banyak lagi, ada yang coffee, ada yang teh, ada yang biasa, ada juga untuk tempat orang nongkrong yang musiknya pelan, ada juga yang mungkin tempat orang pengen having fun ya, ribut untuk ngobrol. Nah, ada tuh. Nah, kita pecah, kita rincikan setiap masing-masing itu marketnya gimana. Kalau misalkan kita terjun ke sana, apakah masih memungkinkan untuk menutupi seluruh keperluan kita, omset kita, profit kita, apakah menutupi gitu. Ya, jadi ya analisis lah. Apakah produk kita yang kita bikin nanti mungkin untuk kita jual konsumen, target konsumen kita apakah masih worth it atau memang udah penuh. Kalau misalkan udah penuh ya udah jangan dipaksain pindah. Ya uji coba gitu loh. Dipantau aja dulu, dipikirin, dianalisis. Ya. Kemudian modal. Modal ini kan macam-macam dari saya sebut ada kita modal sendiri, ada modal utang, ada modal investor, ya kurang lebih kayak gitu. Soal persaingan, nah kalau persaingan ini ya agak susah ya, karena setiap orang
punya strategi masing-masing ya. Jadi tapi kita nggak bisa menghindari namanya persaingan. Tapi kalau saya sukanya itu sebenarnya yang nggak perlu lah bersaing kalau bisa kolaborasi. Cuman ya namanya di lapangan nggak bisa gitu. Kita punya biasanya rahasia masing-masing. Ya sebagai contoh teman-teman pengen buka bisnis, ayo anggap deh yang simpel aja ya, bisnis terang bulan ya. Dan nanya ke paman terang bulannya. Ini gimana nih cara bikinnya, resepnya gimana? Kira-kira mereka mau ngasih tahu nggak? Ya, bagi orang yang baik mungkin mereka bakal ngasih tahu bagi mereka yang tahu konsep rezeki gitu ya. Tapi kebanyakan dari mereka mungkin ngasih tahu, tapi ada beberapa step yang nggak kasih tahu gitu. Karena ya mereka bisa jadi secara sadar atau nggak sadar nggak ngasih tahu. Karena apa? Kalau misalkan ya sepenuhnya sama mirip dan gitu, market mereka bakal ke kita. Maksudnya itu bakal terbagi. Ya walaupun beberapa orang bakal loyalitas ke seseorang karena pembikinnya bukan karena produknya, bisa jadi kayak gitu ya, kurang lebihnya bisa jadi. Next, nah ini kalau soal keuangan lagi nih, ini soal kelayakan bisnis, kita bisa ngetes gitu ya. Kalau misalkan ini soal pengelolaan keuangan ya, saya nggak bikin terlalu detail, cuman ini kurang lebihnya teman-teman ya. Keuangan ini sebenarnya enggak juga sih, simpel ya. Yang harus kita atur itu adalah yang paling pertama dulu. Kebanyakan orang salah memahami ini. Tapi yang paling pertama yang harus kita atur itu bukan uang masuk, tapi uang keluar. Kenapa? Uang yang masuk itu enggak bisa kita pastikan. Ya, kita enggak bisa memastikan di bulan ini kita dapat penghasilan berapa, kita enggak bisa memastikan. Ya, walaupun enggak ada hitungan-hitungannya, tapi untuk spesifik tepatnya itu susah ya. Walaupun misalkan gaji nih ya, anggap kita memang udah kerja dapat gaji 3 juta, toh siapa tahu ya, siapa tahu tiba-tiba bos nurunin atau naikin, kan itu ada kemungkinan. Nah, jadi sesuatu yang bisa kita atur dalam keuangan adalah pengeluarannya ya, pengeluaran yang bisa kita atur. Kebanyakan orang mikirin soal yang masuknya, yang uang kita dapatkan, yang penghasilannya, padahal yang mesti diatur adalah pengeluarannya. Karena pengeluaran bisa kita tahan, bisa kita kontrol. Pemasukan, ya namanya rezeki kita nggak tahu. Ya, walaupun udah pasti nih gaji nih, bisa jadi kita di PHK, bisa jadi malah nambah gaji kita. Artinya apa? Ini bisa jadi di luar kontrol kita, ada sekian persen di luar kontrol kita. Artinya, dalam keuangan yang paling diatur di awal itu adalah pengeluaran, karena kita yang memegang kontrolnya. Oke, itu yang untuk keseluruhan. Yang pertama, proyeksi keuangan. Kita harus ngatur keuangan ini mau kemana aja. Kemana aja itu yang next-nextnya. Jadi pertama ya mestilah yang namanya dicatatnya itu, kalau misalkan bisa digital, laptop, handphone, aplikasi juga udah banyak. Bisa juga di buku kalau misalkan teman-teman paham ya, jurnal sederhana gitu ya. Bayar tagihan tepat waktu ya, kalau misalkan tempatnya sewa nih, jangan ya jangan ditunda-tunda, nanti ya bahayalah, itu bisa mengganggu nama kita nantinya pada saat ya silaturahmi, pada saat kita pengen berbisnis lagi, nama kita bisa tersebar citranya gitu. Nah, rencanakan penggunaan uang ya, ini kurang lebih kayak di atas, kontrol aset modal utang ya. Ini maksudnya juga kita punya aset, kita punya modal, piutang itu dicatat. Kemudian kalau misalkan ada yang nggak bermanfaat ya, ada yang nggak bermanfaat itu bisa disewakan atau malah dijual ya, jangan didiemin. Kebanyakan orang kayak gitu, ada punya sesuatu didiemin ya. Memang kelihatannya punya banyak barang itu bangga, cuman kalau dalam bisnis kalau ada barang yang nggak bermanfaat ya ngapain didiemin ya. Adapun juga misalkan ada yang kurang nih, ya udah kita catat, dikontrol, ini bakal jadi target pembelian berikutnya, dan lain-lain, utang-piutang lah dicatat supaya semuanya jelas gitu, kemana uang keluar, mana masuknya. Itu gunakan buku atau software, mengawasi arus kas ya. Ini pengawasannya ya sebenarnya disarankan itu setiap hari ya, setiap hari memang dilihat kan, balance kan nih pengeluaran sama pemasukan, biar apa, biar nanti di akhir bulan gampang juga. Jangan sampai misalkan ada yang bolong di pencatatannya. Itu pusingnya nanti. Ya karena mesti buka-buka lagi yang lama. Nah, ini hal yang paling sederhana nih, yang paling banyak orang permasalahkan. Keuangan pribadi ya, itu tergabung dengan keuangan bisnis dan usaha, sehingga sering banget kepakai uang usaha, uang bisnis. Ya, bahkan uang bisnis yang
bukan bisnis dia, bisnis orang juga sering. Nah, artinya apa? Pisah. Pisahnya gimana? Ya udah, gampang banget ya, tinggal uang itu misalkan jangan ditaruh di dompet atau di rekeningnya sama gitu loh. Cuman kadang-kadang kita merasa mungkin kayak gini, uangnya banyak nih, serasa milik dia gitu ya. Itu kan ada nama penyakitnya tuh, kayak gitu. Ya, dalam keuangan juga penting untuk kita miliki dana darurat. Ya, dana darurat karena ada sesuatu hal yang tidak terduga gitu. Jadi ada persentase untuk ke sana. Nah, yang paling penting juga konsultasi dengan mentor ahli. Jadi kalau misalkan nih teman-teman punya bisnis apa segala macam, ya udah karyawan kita misalkan bagian akuntan itu arahkan aja untuk konsultasi dengan ahli, atau kita punya teman ya udah kita konsultasi dengan mereka, atau ya sekali kita bisa jadi kita ikutan belajar gitu. Ya, ini soal keuangan, simpel aja, sederhana. Karena kalau misalkan anak-anak akuntansi pasti ngerti ya. Oh iya, ngomong-ngomong saya ini ekonomi tapi di bagian ekonomi pembangunan. Ya, jadi ada juga yang mana ada manajemen, ada juga yang akuntansi. Nah, orang ekonomi akuntansi pasti ngerti banget soal ini. Oke. Okay. Next, minta tolong. Kalau yang berikutnya ini itu soal manajemen pengelolaan. Oh, ini strategi ya. Strategi pengembangan produk. Ini seharusnya di slide akhir tapi enggak apa-apa. Ya. Jadi kalau kita pengen punya produk yang bersaing, itu ada banyak sebenarnya teknisnya. Cuman kalau saya kan lebih banyak itu belajarnya soal marketingnya. Jadi kalau misalkan nih, saya pernah nonton YouTube-nya Kang Dewa, Dewa Eka Prayoga. Beliau bilang gini, produk bagus di tangan seseorang yang nggak tahu cara jualan, itu meleot. Meleot itu ya maksudnya nggak bakal laku gitu. Tapi ada produk yang kurang bagus, atau kita sebut ya buruk lah gitu ya. Tapi di tangan orang yang tepat, itu bisa laku banget. Ya, sebagai contohnya kayak gini deh. Pasti teman-teman sering mendengar di luar sana ada orang jualan, orang penipu lah gitu lah, penipu. Mereka menipu, produknya itu ya tipu-tipu gitu. Tapi mereka bisa menjual itu. Nah, artinya apa? Produk itu ya memang penting banget ya, itu tujuan pertama kita, itu produk itu harus menciptakan manfaat. Cuman kalau dalam hal soal laku dan tidak laku, itu semuanya tergantung lagi kembali sebenarnya ke bagian para marketing kita, bagian promosi kita. Ya, sehingga ya produk pastinya penting karena itu bakal menjaga loyalitas para pelanggan kita sehingga bisa mereka repeat order, menjadi loyal, menjadi referensi, mereferensikan ke orang lain gitu lah. Bisa jadi promosi mulut ke mulut gitu. Ya, tapi kalau soal produk kayak gini. Yang pertama, kita menganalisis ya, sama kayak di atas juga nih, kebutuhan konsumen itu apa. Jadi kita lihat nih orang dia punya masalah enggak gitu. Kalau misalkan punya masalah, ya udah kita ciptakan solusinya. Kan ada dua tuh cara berjualan secara sederhana. Kita jual kebutuhan mereka ya, kita memberikan mereka solusi, yaitu kita memberikan kebutuhan mereka, atau yang kedua kita berikan solusi atas permasalahan mereka. Mereka misalkan punya masalah apa nih? Kayak ya contoh lagi, sekali lagi kayak Gojek punya permasalahan waktu itu masyarakat susah untuk transportasi gitu ya, mungkin harganya mahal dan lain-lain, nah, sehingga turun Gojek untuk menyediakan perantara gitu, kan ada kayak gitu ya. Yang kedua, evaluasi dan penyortiran ide. Jadi setelah kita menganalisis nih, kita pengennya jualan apa, produk apa, bisnis apa ya, banyak nih ya opsi-opsinya. Kemudian kita evaluasi dan penyortiran ide kita ini yang paling top yang mana. Misalkan kita punya 20 nih ide, ya udah di filter aja sehingga tinggal tersisa 3. Itu yang bakal kita ya bandingkan lagi gitu sampai tersisa 1. Kalau misalkan ketiga-tiganya jaga, jangan, kita harus fokus ya. Setelah sudah bikin produknya ya, itu dikembangkan lagi, dikembangkan, kemudian diuji produknya ini ya, dikasih dulu lah ke teman-teman atau kita coba sendiri gitu, gimana nih responnya, apa yang harus diperbaiki lagi ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, lalu masuk ke perbaikan produk, pada saat sudah masuk ke positioning ya. Setelah itu produk kita ini diluaskan dalam artian misalkan positioning ini kan produk kita udah masuk ke market gitu ya, udah misalkan kita jual mobil, kita jualan pakaian deh ya, pakaian cowok gitu, jaket, kita jualan jaket, tetap
udah masuk. Kemudian perluasan produk ini maksudnya adalah selain kita jual jaket, ya bisa kita jual hal yang lain. Anggapannya kita jual topi, kita jual celana gitu. Itu positioning ya, kalau hal sederhana dalam pakaian. Kalau misalkan hal lain, contoh kita jualan mobil, ya anggapannya kita bikin perusahaan motor nih, ya kita jual mobil, ya artinya kan market mobil ini beda sama market motor. Nah, perluasan produk ini maksudnya adalah ya kita selain jual mobil, kita jual juga motor. Nah, ini maksudnya perluasan, ada variasi gitu. ATM kompetitor, ATM ini bukan mesin ATM, tapi amati, tiru, dan modifikasi. Kita lihat kompetitor, karena kan mereka pasti ada tim juga di dalamnya untuk menganalisis untuk ya pekerjaan mereka gitu ya. Nah, jadi sehingga di ATM ini ya kita amati mereka, kita tiru mereka, modifikasi, tapi ingat jangan jiplak ya, mesti dimodifikasi. Jadikan mereka itu inspirasi atau referensi. Ya. Kemudian menambah produk. Produk kita ya selain kita tadi itu perluasan produk, ya kita tambah lagi produk, kita tambah lagi sampai nantinya banyak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pengembangan produk biar bersaing aja, biar ya enak lah gitu kita bermainnya. Next, nggak apa-apa, next. Nah, ini di bagian marketingnya. Karena saya yakin teman-teman semua pasti kalau pengen jualan itu udah kepikir. Biasanya udah kepikir aja. Pengen sih jualan, tapi bingung jualinnya ke siapa. Gimana cara jualnya. Takut nggak laku. Itu jadi pertanyaan banyak orang. Nah, itulah kenapa alasannya saya itu mempelajari marketing. Ya, sebenarnya saya juga nggak jago-jago amat, masih belajar ya, karena baru usia 4 tahun menjalankan bisnis. Ya, tapi utamanya nih, kalau misalkan yang saya pelajari waktu itu, digital marketing itu tugasnya ada 3 ya. Jadi digital marketing sebenarnya sama marketing konvensional itu kurang lebih aja ya, kerjaannya kurang lebih, cuman bedanya ya satu digital, satu konvensional itu. Nah, tujuan dari digital marketing ada 3 hal nih ya, yang bisa menjadi goals atau tujuannya. Ya, yang pertama, bagaimana menciptakan traffic. Traffic itu adalah kunjungan. Jadi kalau misalkan kita punya toko online, kita punya website, kita punya apapun itu, ya. Mohon maaf, bisa boleh untuk di mute ya, teman-teman, biar enggak anu. Oke, terima kasih. Belum. Sebelumnya dulu. Nah, ini yang traffic, yang bagaimana toko kita itu biar banyak kunjungannya. Ya. Biar banyak orang masuk gitu ya. Jadi kalau misalkan konvensionalnya, gimana biarnya toko kita itu banyak yang datang. Itu kalau traffic. Conversion. Kalau conversion apa? Bagaimana terjadi pertukaran atau transaksi di sana. Ya. Jadi conversion ini banyak orang juga mikirnya kayak gini. Orang itu mesti beli. Nggak juga. Sekarang zamannya ada juga yang namanya data. Jadi konversi. Kalau orang itu datang, ngasih data, itu juga jadi tujuan. Ya. Jadi nggak mesti soal beli, nggak mesti soal beli. Datang pun bisa jadi tujuan. Relationship, jadi bagaimana misalkan mereka yang udah beli, itu beli lagi, bahkan nggak cuma beli lagi, tapi mereka mereferensikan ke yang lain. Ya. Jadi 3 hal ini yang sebenarnya jadi kerjaan orang marketing. Ya, entah itu di digital ataupun di konvensional. Oke, next. Nah, jadi ada 2 nih ya, kan saya jelaskan untuk lebih banyaknya sebenarnya di digital, tapi konvensional juga bahkan saya jelaskan ya tipis-tipis lah ya. Next lagi. Jadi ada 2 ya, jadi digital aja konvensional ya, digital itu apapun bentuknya yang digital gitu ya. Nah, saya ini sebenarnya enggak suka untuk menyebut diri saya ini sebagai seorang yang digital marketing. Itulah kenapa kalau mungkin teman-teman cek akun Instagram saya, itu saya nggak nyebut digital marketing, saya nyebutnya jualan. Ya, karena kalau ngomongin digital, ya memang saya menguasai ya untuk hal-hal ini, tapi saya belum pernah mencoba praktek dan hasilnya bombastis gitu, belum pernah. Ya, sebagai contoh nih, saya misalkan ngiklan saya sampai menghasilkan ratusan juta di ngiklan, saya belum. Nah, tapi kalau misalkan, apakah saya sudah mencapai omset ratusan juta lewat jualan di Instagram? Iya. Tapi apakah itu dari iklan? Enggak juga. Saya mix. Ya. Saya sudah mendapatkan mungkin omset 500-an juta ya dari Instagram, kemudian dari Shopee ratusan juta juga. Nah, itulah yang saya angkat, yang pengen saya sharingkan. Tapi kalau misalkan ngomongin soal digital marketing saya ini, itu bukan. Saya masih ngomongnya ya jualan online ya gitu. Saya paham ilmu marketing secara ya sosial media.
Ya kalau TikTok saya belum ke sana, TikTok belum. Ya jadi digital marketing ini sebenarnya ini cuma bagian sedikit aja, ada lagi yang lain ya. Ya ini kan baca aja deh teman-teman ya, digital marketing ini ya banyak lah istilahnya. Nah, sampai ke produksi video saya juga nggak terlalu menguasai, saya perlu orang lain gitu untuk ngerjainnya. Konten marketing, email marketing saya juga jarang pakai. Jadi ada beberapa. Nah, ya, jadi kita juga perlu penyesuaian. Jadi bisnis kita ini cocoknya pakai strategi marketing yang mana? Jadi ada penyesuaian. Apakah perlu website? Bisa juga enggak, ya. Apakah perlu sosial media? Bisa juga enggak gitu, ya. Jadi ini perlu pencatatan-pencatatan. Jadi enggak mesti pada saat kita pengen go digital kan produk kita dengan promosinya kita lakukan semuanya enggak, ya. Jadi salah satu aja mungkin atau beberapa, tapi fokuskan di sana. Seperti itu, ya. Next. Nah, jadi kan kita mengenal nih ada dua ya kan, ada dua strategi marketing itu. Ada dua cara pada saat kita melakukan di sosial media. Sorry, saya pindah dulu. Ya. Jadi ada organik, ada paid traffic. Organik itu gimana? Itu yang gratisan, promosi-promosi yang gratisan. Kalau paid traffic itu yang berbayar. Jadi ini kita pada saat pengen mendapatkan suatu traffic, ya ada dua cara. Ada yang gratisan, ada yang berbayar. Ya, next. Akan saya jelaskan pertama dulu yang gratisan. Nah, di bagian ini, yang organik, yang gratisan, ya teman-teman, tuh lihat ya. Ada yang namanya konten. Jadi, setiap keputusan yang kita ambil itu ada konsekuensi. Jadi, kalau kita pengen nih ya, berjualan atau mulai menerjunkan bisnis kita di online, ya itu ada konsekuensi. Artinya ya anggap deh kita pengen jadi petinju, ya kita pengen jadi petinju, nggak mungkin kalau kita nggak pernah kena tinju, ya artinya pada saat kita memutuskan pengen berbisnis berjualan sosial media secara organik atau gratisan, ada konsekuensi, ada hal yang harus kita lakukan. Kalau di organik itu kita mesti tahu yang namanya atau paham tentang konten. Dari konten pun lebih dalam lagi ada. Ada yang namanya SEO, ada yang namanya desain ya, ada konten marketing gitulah, ada caption copywriting, ada dan lain-lain lah ya. Itu kalau ngomongin konten, jadi kita mesti bikin konten. Selain bikin konten, kita mesti apa lagi? Konsisten ya, konsisten setiap hari posting atau konsisten setiap 2 hari sekali posting ya, itu harus dilakukan. Karena apa? Karena kita organik, kita menciptakan traffic berdasarkan konten-konten yang kita bikin, kekonsistenan kita. Kemudian kita harus ngerti yang namanya engagement. Engagement itu apa? Engagement itu segala sesuatu yang dilakukan oleh orang lain pada saat ke postingan kita. Misalkan orang itu nge-like, comment, save, share, follow, yaitu masuk engagement. Jadi kita harus mengerti betul soal engagement ini. Ya, yang keempat, algoritma. Ya, nggak mesti harus paham sepenuhnya, tapi tahulah gimana algoritma bekerja. Sebagai contoh, Instagram itu, mereka pada saat kita pada saat posting di Instagram, itu berbeda pada saat kita posting di TikTok. Contoh, pada saat kita posting suatu konten ya di Instagram, konten kita ini akan didistribusikan, ditampilkan ke followers kita dulu. Dan followers kita pun nggak banyak ditampilinnya, ke 10% aja. Ya, kita posting, postingan kita didistribusikan atau ditampilkan ke 10% followers kita. Kalau misalkan 10% followers kita ini suka, baru ditampilin ke followers kita yang lainnya. Sehingga bakal nantinya viral. Kalau di TikTok beda. Kalau di TikTok algoritmanya, pada saat kita posting sesuatu, itu bakal didistribusikan ke orang-orang di luar followers kita. Itulah kenapa kalau teman-teman pantau, TikTok itu nggak memandang yang namanya followers. Cepat banget untuk dapetin views, cepat untuk ningkatin followers, kurang lebih gitu. Ya, jadi kita mesti paham algoritma sederhana kayak gitu. Yang kelima, sabar. Ya, karena apa organik ini ya namanya gratisan juga nggak bisa kita pengen posting langsung hari ini, ya besok laris manis nggak bisa juga. Ya, tergantung keberuntungan kita. Nah, next ini akan saya tampilkan gimana hasilnya kalau misalkan kita konsisten bahasanya itu ya posting secara organik. Nih, ya teman-teman. Saya punya account ya, saya itu punya akun Instagram belasan lah, saya lupa belasan. Ya,
di atas 10, di bawah 15 saya punya akun Instagram. Nah, ini salah satu akun Instagram saya. Ya, followersnya itu 9.200. Dan ini ya lumayan lama, bulan Juli kemarin ya. Ini kan Agustus, ini bulan Juli kemarin. Followersnya itu 9.200. Akun yang berinteraksi itu apa? Akun yang berinteraksi itu mereka yang meng-engage, yang nge-like, comment, share. Itu orang yang berinteraksi. Kemudian akun yang dijangkau itu apa? Pokoknya keseluruhan konten-konten saya itu menjangkau sebanyak berapa ya, totalnya 3.300 itu. Nah, ini adalah akun yang organik. Organik itu ya gratisan. Jadi maksud saya adalah ini kan teman-teman, saya nggak tahu apakah cuma di satu kota atau di beberapa kota, tapi coba deh cari tahu berapa jumlah masyarakat di kota Anda. Maksud saya kalau misalkan saya di kota Banjarmasin itu ada 700.000 orang ya, 700.000. Nah, sedangkan akun Instagram saya ini menjangkau 3,3 juta. Artinya apa? Artinya, maksudnya menjangkau lebih banyak nih. Anggap deh kalau misalkan kita jualan di suatu nama jalan, ya di pinggir jalan, yang itu anggap 1 juta deh, pengguna orang-orang yang masyarakat sana. Itu kayaknya nggak 1 juta juga. Dalam 7 hari orang melihat toko kita, nggak sampai. Nah, tapi kalau secara online bisa lebih, makanya kayak gini. Next, ini ada saya tampilkan contoh postingannya. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi saya punya dua konten lagi ya, dua konten yang lumayan, kalau saya nyebutnya kalau di Instagram itu winning content ya. Viewsnya sampai 1.300.000, kemudian ada yang 2.900.000, kalau sekarang udah 4 jutaan nih. Ya, yang satunya udah 1 jutaan juga. Ya, jadi teman-teman bisa lihat tuh komennya banyak, like-nya banyak, share-nya, share-nya. Nah, coba anggap ya. Kalau kebetulan saya yang posting ini bukan soal jualan, tapi mereka kan pasti ngelihat profile, ngelihat ya bio dan bla bla blanya lah, postingan-postingan lain. Ya anggap aja deh 1% dari mereka itu beli. Ya saya nggak ngitung deh sebenarnya waktu itu berapa penjualannya, cuman ya anggap aja teman-teman punya produk dan nawarin ke berapa nih? Hampir 4.200 orang. Misalkan kayak Bapak tadi kan nyebutnya ada hukum 1:10 ya. Jadi dari 10 orang yang kita tawarin, 1 orang beli. Ya, hitung aja nih kalau misalkan kita nawarin ke 4.200 orang, berapa orang yang beli? Ya, kurangin deh, jangan dari 10 orang yang 1 beli, kita misalkan 100 orang kita tawarin 1 beli. Masih untung banyak. Dan ini masih saya dapatkan secara organik. Ya, organik itu yang gratisan. Ya. Next. Ini kan saya jelaskan lagi soal yang berbayar, paid traffic. Nah, yang pertama adalah pada saat kita pengen masuk ke paid traffic, ya pastinya kita harus punya budget uangnya dulu. Itulah kenapa biasanya saya sarankan kalau orang-orang itu pahami dulu tuh yang namanya organik, dapetin dulu uang dari sana. Ya. Tapi kalau misalkan memang udah punya uang, punya modal, ya udah miliki budget ya untuk bayar. Ya. Setelah punya budget ya seharusnya setelah itu kita mesti paham keilmuannya atau ilmunya atau bagaimana caranya nih ya. Soal bayar dapat traffic. Ya, nanti saya jelaskan di bagian teks-teks samping. Ya, selanjutnya persisten, tekun, kita lakukan terus karena bisa jadi kita punya kesalahan gitu. Kemudian update karena ada perubahan-perubahan biasanya. Contoh. Nih, ada beberapa jenis paid traffic, ada paid promote, endorse, banner ambassador, ads. Ya, paid promote paling sering kita temui ya, contoh paling banyaknya di kalangan mahasiswa, mereka buat paid promote. Ya, paid promote, endorse, BA ya, banner ambassador itu biasanya ditawarkan oleh akun-akun yang saya tampilin itu ya. Ada influencer, selebgram, komunitas, akun publik, artis. Ya, mereka-mereka itu. Jadi setiap mereka-mereka itu menampilkan sesuatu hal yang beda atau hasil yang berbeda. Sebagai contoh, saya misalkan punya produk jilbab. Ya, saya jualan jilbab nih. Saya pengen paid promote. Tujuan saya paid promote adalah apa dulu ya? Kalau misalkan saya pengen paid promote tujuannya biar banyak yang beli, saya rasa itu kurang tepat. Ya. Kenapa? Karena paid promote itu lebih menonjolkan tentang awareness. Awareness itu ngasih tahu ke orang-orang, saya punya produk ini loh. Ya. Kalau misalkan ada yang beli, syukur bagus, artinya produk kita memang diminati atau memang konten kita waktu itu cocok banget. Ya. Karena apa? Paid promote ini mix banget. Kita nggak bisa ngontrol orang ini followersnya, ya
pokoknya kita nggak bisa lihat datanya gitu ya, kalau misalkan namanya paid promote. Kalau influencer atau selebgram itu masih bisa kita lihat-lihat, atau akun publik masih kita bisa lihat-lihat followersnya ya, followersnya ini apakah cewek apakah cowok ya, kemudian orangnya dari kota mana, kebanyakan usianya berapa ya, kita mesti tahu data-data gitulah. Nah untuk paid promote, paid promote kan simple sebenarnya, kita bikin konten dan kita kasih ke mereka, kita bayar mereka, mereka promosikan ya, simple. Nah kalau endorse kan kita punya produk, kita kasih mereka, kita kasih uang mereka, dan kita dapat kontennya dan mereka promosikan. Nah yang kadang orang gak ngerti kayak gini, misalkan tadi saya punya produk jilbab, yang beli jilbab siapa, cewek apa cowok? Kebanyakannya pasti cewek. Nah kemudian karena saya mikirnya cewek nih, berarti yang saya yang harus saya minta promosikan itu ke influencer selebgram yang cewek. Nah saya temuin lah cewek, misalkan ada nih satu selebgram followersnya anggap 100.000 ya, saya temuin dulu ya, saya minta mereka promosikan. Pertanyaannya adalah, ini ada cewek nih, akun Instagram cewek nih, yang nge-follow dia ini kebanyakannya cewek apa cowok? Itu dulu hal paling sederhana ya. Saya mau tanya nih teman-teman yang lagi nonton ini ya, yang cewek, cek di akun Instagramnya, lebih banyak followers Anda itu cewek apa cowok? Ini buat cewek ya. Biasanya, kebanyakannya, kalau punya akun Instagram cewek, itu yang banyak follow, itu cowok. Nah, jadi perlu kita pertimbangkan kayak gitu. Kemudian, apa nih topik pembicaraannya pada saat misalkan jadi influencer atau selebgram, sesuai dengan produk kita. Kalau nggak sesuai, ya udah jangan. Kalau sesuai, ya udah promosikan. Ya, ini berlaku untuk paid promote dan endorse. Benar ambassador itu sama. Apalagi nge-ads. Ads ini lebih spesifik. Kita bisa menentukan orangnya siapa, di mana, usianya berapa, kesukaannya apa. Dan lebih detail lagi gitu. Dan kita bisa ngasih iklannya itu berkali-kali muncul ke dia. Bahkan sekali klik kemanapun dia misalnya buka, dia bakal dia. Ya. Anu 5 menit lagi ya, Mas Ahmad. Oh, baik, Pak. Oke. Okay. Izin. Siap. Ini singkat aja lagi sedikit. Oke. Okay. Ini soal paid traffic ya, soal promosi berbayar. Oke, okay, next. Nah, ini kalau konvensionalnya, saya nggak mau soal banyak jelaskan ini karena ya bisa teman-teman baca. Saya sarankan ya screenshot atau baca singkat aja lah. Ya intinya strategi dalam konvensional itu banyak sekali variasinya. Ya, teman-teman ya paling simpelnya deh, kalau misalkan secara personal bikin kartu nama ya, kemudian daftar nama kita itu dibikin data ya. Kalau misalkan di perbankan ngomonginnya pipeline, list data, list building gitu-gitu ya. Daftar nama, relasi-relasi kita. Siapa aja nih orang yang bisa mungkin kita ajak kerjasama, kita ajak mungkin promosi atau kita tawarin jualan, itu mesti tahu kita ke siapa. Ya, bikin banner, spanduk, spanduk, flyer, bla bla bla. Ya, pemberian sampel ini juga penting. Pada saat kita punya produk, ya bahasa kalau perusahaan itu bakar uang, tapi kalau kita ya kasih-kasihlah ke teman-teman ya, sekalian ngenalin produk gitu loh. Ya, syukur-syukur mereka promosiin. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita kan cuma ngasih niatnya gitu. Ya. Meningkatkan kualitas layanan, variasi produk, penetapan regulasi, dan bla bla bla. Intinya itulah. Ini macam-macam strategi konvensional yang bisa kita terapkan. Ya, next. Nah, ini juga penting. Ini juga penting. Jadi, bagi teman-teman yang sering nih, misalkan di sosial media, personal branding ya, ngomong-ngomongin itu. Apa sih sebenarnya personal branding itu? Ya. Jadi personal branding itu ya kita ini dikenal sebagai siapa, simpelnya kayak gitu. Dan ada quotes, personal branding adalah, pokoknya branding kita ini adalah apa yang dikatakan oleh orang lain pada saat kita nggak ada. Ya bahasanya kita pada saat digosipin itulah kita sebenarnya. Itulah yang kita dikenal orang lah. Ya. Nah apa sih tujuan personal branding? Tujuannya adalah menjadi evokelis. Evokelis. Simpelnya evokelis itu adalah, misalkan saya nyebut nih ke teman-teman semua, air mineral. Produk atau perusahaan apa yang paling atas? Ya, atau top 3-nya produk apa? Pada saat saya nyebut air mineral. Itulah evokelis. Nah, tujuan dari branding dan personal branding adalah kita menjadi bagian evokelis. Ya, list satu, list teratas lah gitu. Ya, itu personal branding dan branding. Next. Nah, ini terakhir ini. Ya. Oke, jadi ada rumus ya, saya bikin rumus sendiri. Jadi ada biaya produksi. Ini kalau misalkan ya kita punya produk atau kita bikin produk, kita kan pasti punya biaya produksi.
ya. Kemudian ada biaya non produksi, ini yang macam-macam nih, biaya promosi lah, biaya packaging nggak masuk itu, pokoknya yang lain-lain, biaya non produksi. Kemudian kita pengen dapat keuntungan berapa, itu kalau ditotalkan jadi harga jual. Nah, jadi saya punya produk ya yang biaya produksinya itu totalnya 80.000. Kemudian saya punya biaya non produksi. Apa biaya non produksi ya tadi? Kayak iklan, kayak promosi bla 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 gitu ya. 80 tambah 20.000 sudah 100.000. Kemudian berapa sih keuntungan yang pengen saya dapatkan dari penjualan satu produk ini? Saya pengennya 50.000. Ya, ditotalkan semuanya, totalnya adalah 150.000. Ya, ini bisnis plan saya dulu ya di awal-awal 2018. Ini bisnis plan saya dulu. Jadi saya itu pengen punya penghasilan 3 juta aja sebulan. Ya, saya pengen itu dalam waktu 3 hari. Jadi ini targetnya dalam waktu 3 hari saya pengen mendapatkan 3 juta sebulan. Nah, artinya kan saya pecah ya 3 juta dari 3 juta target saya. Berapa nih kalau dibagi 50.000? Artinya ada 60 pieces, ada 60 pieces yang harus saya jual. Ya. Kemudian 60 pieces saya bagi lagi 30 hari. Berarti saya harus menjual 2 pieces sehari atau 2 produk lah sehari. Nah, dari 2 produk itu bakal terjual berapa traffic yang saya perlukan untuk masuk. Ini ya strategi marketing atau pemecahan target yang paling sederhana yang dulu saya lakukan ya di awal-awal itu. Dan terbukti berhasil ya. Dua bisnis ini kan jadinya kayak kecil banget gitu loh pada saat kita lakukan sehari. Tapi berapa yang saya dapatkan sehari? Ya 100.000 ya. Berapa orang harus saya tawarkan? Ya itu kita mesti hitung, kita lihat dari data gitu ya. Next. Kayaknya udah habis nih. Habis ya. Nah, oke. Okay. Ya. Terima kasih teman-teman semua. Ya, mohon maaf mungkin kalau misalkan ada waktu yang sedikit lebihan. Jadi saya harapkan tadi suara saya jelas, jaringan saya juga bagus ya, teman-teman bisa sambil lihat PPT-nya. Dan saya harapkan mungkin sedikit banyaknya teman bisa menerima sharing saya tadi ya. Ini itu aja. Salah hilap mohon maaf, saya kembalikan ke Pak Faruk ya untuk selanjutnya. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Alhamdulillah. Teman-teman yang berbahagia, saya kira pemaparan dari Mas Ahmad ini cukup menarik teman-teman. Ada pengelolaan usaha di era digital tadi yang difokuskan kepada marketing ya. Ada TCR, traffic, terus konversi dan relationship. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, tiba saatnya kita untuk pertanyaan ya. Ini pertanyaan dan juga nanti jawaban dari Mas Ahmad Nurbid tadi sudah memaparkan tentang pengelolaan mulai dari memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis ya, terus ada juga ATM ya, amati, tiru, modifikasi ya, terus juga ada ilmu terkait bagaimana digital marketing itu dibentuk, dan yang terakhir tadi ada personal selling gitu ya. Ada personal selling, ada direct marketing, ada sales promotion yang dia marketing era konvensional. Saya kira kalau era konvensional ini sudah tidak ditinggalkan, tetapi relatif sudah tidak up to date lagi, begitu ya, diganti dengan era digital ini. Oke, teman-teman yang berbahagia, untuk termin pertama ini kita buka 3 dulu saja ya, 3 pertanyaan. Silahkan untuk raise hand, rekan-rekan. Silahkan untuk raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya kepada teman-teman peserta webinar. Monggo, silahkan. Atau bisa juga teman-teman di kolom chat ya teman-teman. Misalkan, oh ya, ada ini satu. Analia Wulandari. Silahkan Mbak Ana. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar sangat jelas. Silahkan Mbak Ana. Baik, terima kasih Bapak. Yang saya tanyakan di sini, beberapa orang yang saya temui, kan seorang konten kreator sekaligus seorang mahasiswa. Nah, itu kan keduanya tidak bisa fokus menjalankan.
dan kebanyakan memilih konten kreator. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk memulai dalam pengelolaan usaha tersebut? Baik, Bapak. Ini langsung saya, gimana nih Pak? Pak Faruk, langsung saya jawab, apa gimana? Kita tampung dulu aja ya. Oh, tampung, oke. Okay. Iya, oke. Okay. Oke. Okay. Atau dari di kolom chat silahkan. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, kita jawab saja Mas Ahmad. Jadi pertanyaan dari Mbak Analia tadi, ketika mahasiswa itu menjalankan konten kreator tadi ya, jadi dia tidak bisa fokus begitu ya, fokus yang mahasiswa atau fokus dari digital marketingnya begitu. Nah kira-kira kapan waktu yang tepat itu untuk fokus menjalankan dari digital marketing ini? Nah, monggo silakan Mas. Ya, baik, terima kasih. Ya, Mbak Analia. Jadi ini pertanyaan bagus ya. Saya belum pernah nemuin pertanyaan kayak gini. Karena jarang ya mahasiswa itu saya ketemu mahasiswa yang sama-sama content creator, itu saya jarang banget di seminar kayak gini. Nah, berdasarkan pengalaman ya. Saya jawab berdasarkan pengalaman. Mahasiswa ya jadi content creator, ya anggaplah selain content creator dia juga digital marketing nih ya, kerja bahasanya. Nah tadi sesuai cerita ya di awal saya itu ngomong kayak gini, saya pagi siang kuliah, sore ngatur organisasi, sore mulai jam 5 sore sampai jam 2 malam saya kerja, pulang kerja jam 2 malam itu saya ngerjain tugas PR, belajar ya sampai subuh gitu, subuh tidur bangun lagi kan. Nah artinya adalah mahasiswa ini nggak kekurangan waktu sebenarnya. Ya, mahasiswa punya banyak waktu dan sebenarnya kesempatan untuk kita mengeksplor diri kita itulah di waktu saat kita menjadi mahasiswa. Karena apa? Saya yakin kayaknya mahasiswa ini enggak kayak anak SMA gitu loh. Maksudnya kalau SMA kan pagi sampai sore ya belajarnya. Kayaknya kalau mahasiswa ada waktu-waktu kita kosong, ya. Ada beberapa mata kuliah yang terpisah gitu. Nantinya pagi lanjutnya ke sore. Jadi kan siang masih kosong. Nah, ada waktu-waktu kayak gitu. Kapan kita untuk mengeksplor diri kita? Kapan kita untuk menjadi content creator, menjadi digital marketer, atau pengen berorganisasi misalkan? Itu adalah di waktu-waktu kita kurang produktif. Saya yakin sekali teman-teman semua di sini pasti ada waktu yang banyak banget terbuang untuk scrolling TikTok, untuk buka-buka beranda dan explore Instagram, nonton YouTube berjam-jam. Itulah waktu sebenarnya yang kurang produktif bisa kita manfaatkan untuk menjadi hal yang produktif. Contohnya apa? Belajar, contohnya nonton video, ikutin seminar, coba kembangkan diri, bikin-bikin konten, ya. Itulah waktu. Jadi sebenarnya ini ngomongin soal manajemen prioritas. Gak ada yang namanya orang sibuk, yang ada adalah orang itu belum bisa memanajemen prioritas dia. Kalau ngomongin kuliah, ya saya jawab aja nih, penting kuliah itu. Jangan sampai ninggalin kuliah, malah jadi content creator atau digital marketer, jadi digital marketing, gitu. Ya, jadi kuliah itu prioritas satu. Ingat alasan kenapa kita memulai, kenapa kita mau terjun ke kuliah itu, selesaikan aja dulu, karena gak masalah, ya. Bisa sambil jalan. Gitu ya. Jadi ya udah kedua-duanya ini bisa sambil jalan, tapi prioritasnya kita tentukan ya. Jamnya pun ada manajemen waktu kan. Jadi yang pertama, prioritas pertama adalah kuliah dulu. Ya, apalagi nih bagi teman-teman semua yang masih dapat suntikan dana dari orang tua, ya passive income-nya ada.
kalau saya dulu itu kebetulan saya kerja untuk menghidupi biaya sehari-hari kayak gitu ya, sampai bayar-bayar bantu untuk UKT juga. Nah, artinya adalah kalau misalkan di mahasiswa ini masih belum kebelet, belum ada paksaan untuk menghasilkan uang, ya explore aja dulu. Nah, saya selalu ngomong kayak gini ke orang-orang, bahkan ke saya kan punya komunitas, ketemu komunitas saya, apalagi mereka yang punya masih mahasiswa. Saya ngomong gini, selagi mahasiswa inilah waktunya atau kesempatannya. Selagi belum punya tanggung jawab, belum punya keharusan untuk menghasilkan uang, explore dulu diri. Ya, kuliah nomor satu, ya, tapi nomor dua, tiga, dan empat itu kita sendiri yang tentukan. Jadi kayak gini, bayangkan aja pada saat nanti ya, kita pada saat lulus kuliah, itu kan ada dua gelar kita dapatkan. Gelar akademis kita dan gelar pengangguran kita. Nah, pada saat kita pengen kerja, pastikan melamar pekerjaan, dan itu ada waktu tuh. Ya, ada waktu, ada yang cepat bisa jadi mungkin satu minggu atau dua minggu, atau bahkan kalau lama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nggak dapat pekerjaan. Nah, kalau misalkan kita membangun sesuatu pada saat kuliah, contoh kalau saya membangun namanya aset digital. Apa aset digital? Akun Instagram itu aset digital. Ya, saya punya followers, dan followers itu bisa saya tawarin produk kapan aja, dan mereka kadang-kadang beli bukan karena produknya, tapi karena sayanya. Ya, itulah namanya branding. Nah, sama pun yang lain, kalau misalkan kita punya all shop, saya juga punya all shop, yang followersnya itu puluhan ribu, saya punya all shop, dan mereka pun nggak tahu kalau saya cowok, mereka sering ngechat saya, beb, sis, ya, karena mungkin mereka taunya saya cewek. Nah, itu, ya, aset digital. Jadi bangun aja itu, maksud saya, bangun aja itu sewaktu kuliah, ya, sewaktu mahasiswa, sehingga nanti pada saat kita lulus, walaupun kita, maksudnya itu kita pengen kerja, nggak apa-apa, nggak masalah, daftar aja kerja. Tapi ada selang waktu pada saat kita nggak ada pekerjaan, dan kita masih bisa berpenghasilan dari sana. Dari mana? Ya tadi, dari bingit, dari bisnis yang kita bangun, atau dari market yang kita bentuk semasa kuliah. Ya, jadi intinya adalah ini soal berbicara manajemen prioritas. Ya, pasti ada waktu-waktu kita yang kurang produktif, ya kita harus mengalah lah. Maksudnya itu kita buang dulu ke tidak kenyamanan itu, ya. Karena nanti ya nyaman, enak, bakal enak juga kok pada saat kita udah jadi content creator, udah punya skill digital marketer, itu bakal enak juga ya. Ada sebab akibat gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu jawabannya Mbak Nalia. Semoga ya dapat pencerahan lah, dan bisa ngomong ke teman-temannya ya, biar ini yang dibenerin itu bukan maksudnya itu bukan karena kuliahnya dan content creatornya, tapi manajemen prioritas kita yang mesti dibenerin. Ya, itu jawabannya. Semoga bisa terjawab nih, Mbak Analia. Saya kembalikan ke Bapak Faru. Ya, terima kasih Mas Ahmad. Semoga bisa memuaskan Mbak Analia tentang prioritas bagaimana ketika kita masih kuliah dan juga menjalankan bisnis digital. Menarik sekali tadi disampaikan bahwa kita bisa mengakumulasi aset digital ketika masih kuliah nih teman-teman ya. Mulai dari personal branding dan mengaktifkan Instagram dan seterusnya, yang nanti dia menjadi aset. Ya. Aset itu adalah sesuatu atau segala sesuatu yang bisa menghasilkan di masa depan. Nah, itu aset itu, teman-teman. Jadi, nanti teman-teman bisa mengkolek jadi aset digital. Terus ini ada pertanyaan kedua ini, Mas Ahmad, dari chat. Saya Putri Regina, izin bertanya kepada Bapak Ahmad. Bagaimana indikator manajemen usaha kita dapat dikatakan berhasil atau efektif? Terima kasih. Nah ini, jadi usaha kita itu dikatakan berhasil atau efektif seperti apa ini, Mas Ahmad? Ya, monggo silakan. Oke, Mbak Putri Regina. Ya. Jadi indikator ya. Jadi ya kalau ngomongin teori ya, sebenarnya kalau ngomongin teori, ya saya sarankan ya buka buku, search di Google gitu ya. Tapi mohon maaf, saya bukan orang manajemen, dan di jurusan saya waktu ekonomi juga nggak mempelajari lebih banyak soal manajemen. Cuma saya bakal jawab dari praktek saya ini. Bagaimana saya menentukan kalau ini berhasil apa enggak gitu ya. Efektif apa enggak nih yang sudah saya jalankan, atau bisnis atau manajemen usaha saya ini udah berhasil apa enggak gitu ya. Pertama adalah apa yang kita rencanakan di awal.
Kalau saya gitu ya, ini kalau saya. Tapi kalau misalkan Mbak pengen cari yang teori yang sesuai dengan buku segala macam, ya silahkan, itu gampang loh kok dicari gitu ya jawabannya. Nah, tapi kalau saya menentukan apakah ini berhasil atau tidak, apakah ini efektif atau tidak, itu saya berdasarkan apa yang saya tentukan atau tetapkan di awal. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, di bulan pertama, ya, di bulan pertama saya, bukan, di tahun 2020 bulan ke-6, saya itu memutuskan untuk menjadi content creator. Ya, ini simpel nih, ya, saya memutuskan untuk jadi content creator. Yang pertama saya lakukan adalah, ya udah, saya tetapkan saya jadi content creator ini. Pengennya content creator kan gampang, ya saya bikin konten, saya taruh di Instagram, saya udah jadi content creator, nggak bisa disebut sebagai content creator dong. Nah, yang saya lakukan di tahun 2020 waktu itu adalah saya cari poster seminar nasional kayak gitu, saya edit mukanya, saya ganti muka saya print, saya tempel, ya saya pokoknya saya tampilin di mana-mana gitulah, saya tempel di kamar, saya save, saya jadikan wallpaper kayak gitu sebagai penguat aja nih untuk afirmasi ya, untuk law of attraction gitu ya. Nah, jadi saya pengen jadi content creator yang tujuannya adalah menjadi pembicara nasional waktu itu di tahun 2020. Saya memulainya di bulan ke-6. Bulan ke-6 2020. Dan itu kondisinya adalah pada saat pandemi ya, pandemi COVID tuh lagi naik-naiknya. Ya waktu kita lockdown itu ya. Tapi saya pengen banget, ya udah. Nah, yang saya lakukan adalah saya pecah targetnya. Jadi saya bikin dulu targetnya tadi yang itu. Kemudian bagaimana caranya supaya saya bisa mencapai itu? Ya, saya bikin poin-poinnya. Ya, saya bikin poin-poinnya sebagai contoh, yang anggaplah saya pengen jadi content creator itu, ya saya harus punya follower sekian. Anggaplah saya pengen punya follower 10.000 dulu, ya 10.000. Kemudian saya berapa konten harus saya bikin, misalkan berapa ratus, gitu ya. Nah, setelah bikin itu, kita pecah lagi. Itu kan misalkan targetnya, kalau saya dulu itu menentukan, saya nggak menentukan target kapan saya menjadi pembicara nasional. Ya saya enggak menentukan target saya, itu di luar akal saya dulu ya. Nah, tapi saya serius pengen waktu itu. Nah, jadi yang saya lakukan itu saya pecah. Nah, pecahannya itu sampai ke konten total followers itu. Jadi pada saat saya posting satu konten, apa sih followers saya nambah? Biasanya pada saat saya posting satu konten itu enggak sampai 10, cuman di bawah 10, di atas 5. Jadi saya upload satu konten, ada 5-10 orang nge-follow. Nah, artinya pada saat saya pengen dapat followers sampai 10.000, berapa konten nih yang harus saya bikin? Ya, jadi kan kehitung tuh penambahan-penambahannya. Nah, setelah itu, bagaimana nih biar saya dapat relasi untuk jadi pembicara nasional? Ya udah, berarti saya harus ngomong dulu nih, saya harus berbagi dulu, mengedukasi dulu. Saya mulai dari circle yang sangat kecil. Siapa? Ya pertemanan teman-teman yang punya usaha, yang punya bisnis. Saya ajak diskusi, ya kita berdiskusi lah di sana. Kemudian dia suka, hasilnya ternyata bagus. Saya bantu untuk memperbaiki mungkin Instagramnya, secara postingnya, bla bla blanya. Kayak saya kasih tahu tips-tips gini. Dia suka. Kemudian dia ngomong, ya. Saat ini ngomong itu kan promosi gratisan tuh, ya. Terpromosi lah saya di sana. Saya nggak berhenti. Saya ngomong lagi ke lain, teman saya yang lain. Saya lakukan hal yang sama. Akhirnya menyebar, ya. Sampai akhirnya saya mulai untuk diajak jadi pembicara dulu awalnya di forum kewirausahaan pemuda, tapi di kota, ya FKP di kota saya. Artinya udah tercapai nih, tinggal saya gulirkan. Nah, maksudnya adalah kalau berkaitan tentang ini, manajemen usaha kita ini berhasil atau tidaknya itu dari apa yang kita tetapkan di awal. Ya, tujuan kita apa? Ya, jadi kalau kita sudah menentukan tujuan kita apa, setelah itu kita bisa pecah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai tujuan ini. Ya, atau misalkan tujuan ini tercapai pada saat kita melakukan apa. Nah, ini pecah. Sampai itu kan misalkan kita
memvisikan ini baru bisa tercapai 1 tahun nih. Ya udah, pecah per bulannya sampai 12 bulan. Setelah 12 bulan itu, pecah lagi per harinya apa yang harus kita lakukan. Inilah kenapa jadi ada orang nulis yang namanya to-do list. Ya, list to do atau to-do list gitu ya, checklist setiap hari. Nah, ada juga orang yang nulis do not yang jangan dilakukan gitu. Ada juga ya. Jadi intinya kalau misalkan ngomongin manajemen usaha, kalau saya pribadi itu tekniknya adalah ya tetapin dulu tujuannya. Kalau tujuannya nggak tahu ya gimana kita tahu berhasil apa enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bikin apa aja yang harus kita lakukan ya biar ini tercapai. Pada saat itu udah, ya kita pecah lagi nih sampai per hari. Karena kelihatannya besar banget, gede targetnya. Itu kalau misalkan ujung. Tapi kan kita sekarang sama yang nanti itu berbeda. Ya, sampai nanti targetnya per hari. Kalau udah per hari, ya udah kita lakukan hal ini per hari. Karena yang namanya hasil kita nggak tahu, itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang kita bisa lakukan adalah ya usaha atau ikhtiar, ya doa dan usaha gitu loh. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan ya, kalau Mbak Putri ini pengen jawaban yang mungkin agak sedikit teoritis kayak di buku, ya silakan mungkin cari aja atau tanya aja lagi nanti ke saya ya. Itu bisa minta kontaknya nanti ke teman-teman panitia, kita bisa lanjutkan diskusi via WhatsApp atau Instagram ya. Itu mungkin saya kembalikan ke Pak Faruk. Saya moga menjawab ya untuk Mbak Putri. Yeah, terima kasih Mas Ahmad atas jawabannya. Saya kira ini jawaban yang cukup bagus bagi tadi Mbak Putri ya. Jadi bayangkan teman-teman, Juni 2020 ya, sekarang kan 2022, itu bagaimana Mas Ahmad itu mendeklar dirinya ingin menjadi pembicara nasional dan juga konten kreator, dan akhirnya tercapai gitu. Saat ini berada bersama kita di webinar nasional di Kopma IAIN Ponorogo itu ya. Dari Kalimantan sampai ke Ponorogo, ini membuktikan bahwa apa yang disampaikan tadi dijalani gitu. Jadi ketika bayangkan Juni 2020 gitu, dia mendeklar ya, Mas Ahmad mendeklar dirinya ingin menjadi pembicara nasional, dan dalam jangka waktu mungkin satu tahun setengah itu sudah tercapai itu. Nah, ini bisa dicontoh apa yang dilakukan sampai tadi membreakdown yang menurunkan tujuannya tadi ke tahun, bulan, sampai ke hari. Ini betul-betul ini bisa dicontoh, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin apa tujuannya itu ditetapkan terlebih dahulu, ya setelah penetapan tujuan, lalu di-breakdown apa yang harus dilakukan. Nah, satu lagi tadi, kalau pengen konsultasi bisa, kan tadi Mas Ahmad menawarkan gitu ya. Kalau pengen konsultasi bisa. Tadi di kurikulum vitae itu juga jangkanya pendek-pendek, teman-teman. Tahun 2019, tahun 2020 gitu kan. Jangka pendek-pendek yang menurut saya itu ya, jangka pendek yang sudah bisa tercapai sampai dengan saat ini. Artinya learning by doing atau experience atau pengalaman yang telah dilakukan Mas Ahmad itu bisa di, bukan ATM Mas Ahmad, tapi ATP ya, amati tiru plak. Plak itu apa ya? Amati tiru yang, ya pokoknya diamati ditiru yang sama begitu. Nah, nanti silahkan konsultasi kepada Mas Ahmad, bisa by nomor dari panitia. Saya kira waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11 ini Mas Ahmad, dan untuk mohon maaf kepada teman-teman peserta webinar ya, mohon maaf untuk pertanyaan kita sudahi dulu, cukup 2 pertanyaan, dan apabila nanti teman-teman ingin lebih lanjut bisa minta nomor ke panitia untuk mentor, barangkali Mas Ahmad dijadikan mentor jarak jauh gitu bagi teman-teman mahasiswa, nanti bisa langsung berhubungan dengan beliau. Dan untuk sebelum kita tutup, silahkan Mas Ahmad untuk closing statement, memberikan pengarahan atau pencerahan kepada kita para peserta webinar ini. Monggo silahkan Mas. Ya, oke. Okay. Ya, terima kasih banget ya untuk Pak Faruk dulu ya, tadi udah ya promosiin saya. Oke. Okay. Jadi teman-teman semua, ya itulah sebenarnya kalau misalkan saya mau sedikit revisi ya. Jadi tadi soal target, saya bikin target soal jadi pengen pembicara nasional kan di bulan 6 2020 ya.
itu terjadinya saya jadi pembicara nasional di tahun itu juga. Jadi dalam kurun waktu 6 bulan sebenarnya ya, itu bisa terwujud. Ya. Dan sebenarnya saya ada punya target lagi yang lain. Ya, contohnya waktu awal memulai jualan online, saya mendapatkan atau mencapai ya omset 100 juta pertama lewat Instagram itu dalam waktu 6 bulan juga. Jadi di tahun 2019 Januari saya memutuskan mulai jualan online. Bulan ke-6 ya masuk ke bulan ke-7 itu saya sudah tembus omset, saya hitung-hitung ya akuntansinya, keuangannya 100 juta pertama lewat Instagram, kemudian 3 bulan kemudian 100 juta pertama lewat Shopee, 1 tahun ya di tahun 2019 saya hitung-hitung ternyata saya sudah total itu 500 jutaan. Ya itu sebenarnya bukan jumlah yang gede banget sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan kalau saya lihat ya kayak di TikTok lah, di Instagram lah, teman-teman yang jualan online dari live segala macam, itu mereka sampai miliaran ya. Jadi saya nilainya ya bukan sesuatu yang perlu dikor-korkan, dibanggakan banget, tapi ya perlu disyukuri. Karena ini suatu pencapaian. Jadi saya memiliki pemikiran kayak gini loh. Kita itu harus fokus ke setiap prosesnya. Itulah kenapa saya menyukai banget yang namanya moto perjalanan 1000 mil itu dimulai dari satu langkah. Karena satu langkah itulah yang sangat menentukan apakah kita itu bakal mencapai tujuan kita. Ya. Dan satu langkah inilah satu hal yang sangat berat sebenarnya. Jadi bagi teman-teman yang punya usaha ataupun belum memulai usaha dan pengen melakukan sesuatu karena ada tujuan, ya. Hal yang pertama paling susah itu adalah memulai. Karena apa? Contoh sederhana pada saat kita bersepeda, pijakan pertama ya di sepeda itu paling berat ya, apalagi kalau menanjak nih, namanya berubah kan, kita itu nggak enak, namanya berubah nggak enak, itu paling susah, paling berat ya. Jadi pada saat kita nanjak nih itu paling berat, tapi kalau misalkan kita terusin, kita jalanin, kalau kata Bang Faruk tadi, kita learning by doing, kita belajar saja sambil lakukan ya, enjoy, jalanin, nikmati prosesnya bukan tujuannya ya, itu bakal bergulir sendirinya. Ya, sampai akhirnya teman-teman nggak sadar bahwa, oh lupa tuh, kalau dulu pernah susah, dulu pernah sulit banget menghadapinya, kalau sekarang udah berbeda, permasalahan dan tingkatannya pun berbeda, sekarang udah kelihatan gampang. Nah, itulah kenapa kalau saya sekali lagi punya juga pemikiran kayak gini, fokus ke pencapaian kecil. Contoh, saya sudah melakukan apa aja hari ini, ya saya harus melakukan apa besok. Kalau besok, ya udah saya catat apa yang harus saya lakukan besok, kalau udah tercapai, itu pencapaian. Bersyukur itu. Jadi kita juga usah juga terlalu fokus ke pencapaian sangat besar. Karena apa? Kalau itu dipecah menjadi detail, mereka bakal kecil. Ya. Jadi intinya teman-teman semua nggak perlu hebat untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi seorang hebat. Karena kita semua menjadi seorang yang hebat itu pasti awalnya juga orang-orang yang biasa. Ya. Orang yang sekarang ini ya, bahasanya itu orang yang hebat. Mereka dulunya pemula. Ya. Mereka juga beginner. Jadi intinya teman-teman bakal menjadi seorang hebat sesuai dengan perencanaannya yang teman-teman buat ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, salah hilaf mohon maaf teman-teman semua, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan. Karena saya punya mentor yang beliau bilang begini ke saya, ilmu tidak akan berguna kalau misalkan kita simpan sendiri, tapi dunia akan ngasih kita sesuatu kalau misalkan kita melakukannya. Ya, jadi intinya ilmu ini ya nggak bakal jadi apa-apa kalau misalkan kita ya udah kalau didiemin aja. Tapi saran saya adalah ilmu ini dimanfaatkan, entah teman-teman ngasih tahu ke orang lain atau teman-teman praktekkan sendiri. Ya, itu aja dari saya Ahmad Rufid Ramadan. Salah hilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses untuk kita semua. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali pemaparan dari Mas Ahmad Nurfit Ramadan. Teman-teman sekalian, nah sekali lagi tadi telah dipaparkan bagaimana kita manajemen pengelolaan bisnis di era digital ini, dan juga pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Mas Ahmad Nurfit Ramadan. Rekan-rekan yang berbahagia, peserta webinar, sudah di penghujung waktu di jam 11 tepat. Dan untuk seminar webinar pada kesempatan kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara Mas Alan. Silakan Mas Alan. Ya baik.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, tidak terasa waktu sudah pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, sudah siang. Sebelum kami tutup, kami akan share screen dulu untuk sertifikat moderator Pak Faruk sendiri dan juga sertifikat materi. Jadi di sini kami menyerahkan sertifikatnya secara online terlebih dahulu. Nanti akan dikirimkan oleh panitia ke Mas Faruk sendiri dan juga Pak Ahmad Nurfit. Ya, terima kasih, Mas. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya, mari kita tutup. Oh, mohon maaf sebelum saya tutup. Dari Pak Ahmad Nurfit dan Pak Faruk, ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Sudah, cukup, Mas. Ya, saya juga udah ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau begitu, Alhamdulillah Rabbil Alamin, mari kita tutup webinar nasional kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga apa yang telah disampaikan oleh moderator dan pemateri kita tadi bisa kita ambil pelajaran dan juga bisa kita terapkan untuk pengembangan wirausaha kita masing-masing. Terima kasih. Kami mohon undur diri. Aku luhuli wa dawastafir. Innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk teman-teman. Terima kasih kita, ya. Terima kasih Mas Ahmad. Ya, saya izin Mas untuk meninggalkan room Zoom-nya. Ya, ya, terima kasih Pak Faruk. Okay. Ya, nggih, sami-sami. Mas Alan, saya tak undur diri ya, Mas Alan. Nggih, nggih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Mas Alan dan teman-teman panitia ya, Mbak Aflavia dan teman-teman semuanya.